Bukan lulusan sekolah guru, ternyata Ria Ricis ajar mata pelajaran unggulan di sekolah Moana. Dilansir dari suar.com. Programmer itu bikin video dan gambar di YouTube. Bisa di YouTube, Instagram, siapa yang... Ria Ricis tampaknya semakin produktif pasca berpisah dari Teguh Rian. Kali ini, Ibunda Cut Raifa Aramoana itu kedapatan mengajar di TK tempat sang anak bersekolah. Momen ini terlihat di unggahan akun TikTok @thericisindonesia. Tanpa canggung, Ricis tampak berbaur dengan para guru dan murid di sekolah tersebut. Tanya itu saja, Ricis juga terlihat luwes kalau harus menyampaikan materi kepada para anak didiknya. Ya, Ricis jadi guru di sekolah sendiri. Hari pertama Ria Ricis jadi guru di sekolah sendiri, Masya Allah, tulis akun tersebut seperti dikutip pada Rabu 22 Mei 2024. Momen ini bukan hanya membuat Rian kembali disentil warganet, tapi juga memunculkan pertanyaan soal kapasitas Ricis sebagai pengajar. Pasalnya, diketahui Ricis bukanlah lulusan sekolah guru, melainkan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Pancasila. Usut punya usut, Ricis ternyata mengajarkan materi yang memang menjadi keunggulannya, yakni sebagai konten kreator. Bahkan materi tentang konten kreator ini merupakan salah satu program unggulan TK Maha Anak Usia Dini Islamic School yang didirikan Ricis tersebut. Di sini, ada satu mata pelajaran yang mungkin gak ada di sekolah-sekolah TK lainnya, yaitu latihan membangun kepercayaan diri menjadi konten kreator. Begitulah yang tertera di akun Instagram resmi sekolah @maha.anakusiadini. Selain mata pelajaran menjadi konten kreator, ada sejumlah program unggulan lain yang ditawarkan oleh Maha Anak Usia Dini Islamic School. Berikut adalah beberapa penjabarannya, dikutip dari media promosi resmi sekolahnya. Guru Hafizah 30 Juz, Native Speaker English dan Arabic, kelas konten kreator dan public speaking bersama Ria Ricis, program parenting bulanan bersama Dr. Oki Stiana Dewi DKK, pembelajaran terpantau CCTV. Di sisi lain, Ricis disebut-sebut sudah memimpikan sendiri mendirikan TK sejak lama. Jadi guru tercapai, bisa bikin sekolah dan rumah yang untuk masa depan anak sendiri, Masya Allah. Tandas akun TikTok @thericisindonesia.